kepada masyarakat Kalisari. Ya, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya dan atas doanya, partisipasinya kepada warga masyarakat Kalisari yang telah mengikut sertakan meriahkan dengan acara Haul Al-Maghfirullah Kiai Haji Abdul Aziz berserta Nyai Haja Solihah Desa Kalisari di Pondok Pesantren Al-Asyariah, juga Haflah Akhirusana Khotmil Quran, dan juga Akhirusana Madrasah Diniyah Al-Awaliyah yang ada di Al-Asyariah Desa Kalisari. Terima kasih kepada pemuda saya yang telah ikut juga karnaval. Dengan ini kami sengaja Busola Baitut Taqwa kami ajukan dengan tema Pandawa Lima. Kenapa? Karena yang dulu-dulu kita udah bosan. Jadi sekarang saya coba cerita sejarah dari awal. Sejarah awal bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini kita dari ambil dari cerita pewayangan, ya. Mudah-mudahan saja ada hikmahnya. Dan ini kami aturkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, juga ada kurang kecocokan kepada rekan-rekan saya yang mendengar atau yang melihatnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini bukan apa-apa, karena semata-mata ingin meriahkan acara kiai saya dan acara pondok pesantren saya yang tercinta dan yang saya khidmati. Mudah-mudahan acara ini kita alhamdulillah berjalan lancar dari pagi jam 8 sampai sekarang jam 12, ya. Jam 12 alhamdulillah kita berjalan lancar, tidak ada suatu halangan apapun, tidak ada hambatan. Semoga kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapat hikmah semua. Dan sengaja para saudara, para sedoyo, rekan-rekan saya, ini bentuk keserasian saya, kekompakan saya, bukan semata-mata mencari hadiah atau mencari nomor satu. Yang penting intinya saya ingin meriahkan acara Haul Al-Maghfirullah Kiai Haji Abdul Aziz yang tahun 2022 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami selaku ketua karnaval dengan tema Pandawa 5 yang ada di Musholah Baitut Taqwa Desa Kalisari, Blok Keselir. Dan ini alhamdulillah arsitek saya, keponakan saya, Bapak Rusbad, sekeluarga ikut juga memeriahkan. Dan sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Pagi ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan atau apapun.